أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العلي العظيم، وبلغ به رسوله الكريم، وإنا على ذلك من الشاهدين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, hati kita semakin lunak dan semakin mesra bermanja-manja dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca sebentar tadi. Dan secara kita tidak langsung, sebenarnya inilah dia yang menjadikan jiwa seseorang hamba semakin mengenang sebagaimana kerdilnya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita seorang yang semakin rapat dengan Allah. Itulah dia yang menyebabkan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang yang sangat baik, menjadi seorang yang sangat-sangat suka melakukan kebaikan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahmatullahi taala alaih. Di dalam kitab sahih mereka, baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat-sangat baik, dan yang terbaiknya adalah di bulan Ramadan. Kenapa? Hina yalqahu Jibril, ketika mana Jibril datang. Apa Jibril lakukan bersama Nabi SAW? Seperti yang mungkin sedang kita lakukan bersama-sama, bertadarus Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan, kita membaca sepotong ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jiwa orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman sebagaimana digambarkan di surah Al-Anfal ayat kedua ini, iaitu mereka-mereka yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bergetar hati mereka. Imam Mujahid, penafsir Al-Quran, anak murid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata, bergetar hati mereka umpama air di dalam teko yang ditanak di atas api menggelegak. Tuan-tuan, adakah kita membaca ayat-ayat Allah ini, bergetar hati kita hingga mengalir air mata kita? Wajilat qulubuhum, dan digambarkan dalam ayat berikutnya, iaitu mereka-mereka yang juga akan mengalir air mata apabila membaca Al-Quran. Subhanallah. Mungkin kita tidak biasa, tuan-tuan, tapi itulah kebiasaan orang-orang beriman. Di dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, inilah peluang untuk kita menjinak-jinakkan, memesra-mesrakan dan mendamai-permaikan hati kita dengan ayat-ayat Allah yang sebenarnya maha suci dan agung ini. Marilah tuan-tuan dan puan, sama-sama kita meneruskan bertadarus Al-Quran di malam-malam Ramadan, dan kita amat yakin inilah yang menyebabkan baginda SAW menjadi hebat dan kuat, dan inilah juga yang bakal menjadikan kita hamba-hamba yang hina ini menjadi hebat, kuat, bersih, cemerlang di sisi Allah SWT. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Qul qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.